Persatuan Wartawan Kawasan Industri Modern atau Perwakim melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Bakti Sosial memberikan bantuan sembako 200 paket terdiri dari minyak goreng, gula pasir, dan beras pada anak yatim piatu dan para janda di Sekretariat Jalan Yos Sudarso, kilometer 9,5, lingkungan 2, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Ketua Perwakim Ridwan Syah Lubis mengatakan, pertama-tama saya ucapkan pembina Perwakim, terima kasih juga kepada Kepling 2, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, dan juga mendukung suksesnya acara ini. Dengan demikian, sebagai Ketua Perwakim sangat berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri Medan Kim, ada di Kecamatan Medan dalam mendukung acara Perwakim. Harapan depan supaya pengurus Perwakim lebih giat dan proporsional memajukan Perwakim sebagai profesi jurnalis yang selalu mengedepankan pemberitaan yang aktual dan seimbang terhadap perkembangan perindustrian di kawasan industri Medan. Ke depan supaya untuk kita selaku pengurus supaya lebih giat dan profesional menunjukkan profesinya selaku jurnalis terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri. Dan yang kedua, agar ke depan juga pihak-pihak perusahaan agar bisa saling bekerja sama kepada kita insan pers dan juga saling bisa bekerja sama terhadap kepada kita untuk dalam pemberitaan maupun ke jurnalistikan dan kerjasama di bidang bakti sosial. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, melaporkan.